Musik akustik merupakan musik yang paling dekat dengan masyarakat karena alat musik yang mudah dijumpai dan mudah juga untuk dipelajari. Reza, musisi yang mengawali karirnya sebagai gitaris dalam sebuah band indie ini, biasa mengaransemen dan membuat lagu ke dalam genre akustik. Walaupun mengawali karir sebagai gitaris band indie, kemampuan dan hasil karyanya dalam dunia musik sudah diakui oleh masyarakat yang sangat mencintai musik akustik. Oke, tadi kita udah lihat penampilan yang keren banget dari Reza dengan Don't Let Me Down versi akustiknya. Wow, gila aja, lu keren banget. Ternyata tuh musik IDM kalau dijadiin ke versi akustiknya tuh enak juga ya. Yeah. Walaupun kalau kita denger lagu aslinya tuh beat-beatnya bikin kita pengen goyang terus. Bener. Oke, tapi sumpah lu keren banget, gue suka banget sama aransemen lu. Tapi lagi nih aja yang gue penasaran banget,
Kenapa sih lu milih lagu ini buat lu arasinin ke versi akustik? Jadi awalnya itu karena gue sering banget denger lagu ini di mana-mana. Pas gue lagi sama teman-teman gue, lagi nongkrong, lagu ini tuh sering banget gue denger sampai akhirnya ya gue cobalah buat arasinin ke akustik. Ya. Okay. Masih Don't Let Me Down ini tuh lagi hits banget di mana-mana ya. Kerja. Yeah. Tapi nih, kan gue lihat juga lu cuma bawa satu gitar ya, dan lu mainin alat satu gitar. Tapi gue dengerin lu tadi kayak megah banget, full band banget gitu. Dan yang gue lihat lagi, lu juga bawa satu alat lagi ya di kaki lu. Boleh tolong lu kasih tau ke teman-teman di rumah, ini alat apa sih? Oke, ini itu namanya looper. Atau biasa lebih familiar disebut loops. Jadi loops ini tuh untuk membuat, menyusun, dan memanipulasi beberapa instrumen dalam satu wadah, kira-kira kita tuh perform live. Oh gitu. Sih. Yeah. Jadi nama alat ini adalah looper atau biasa dikenal dengan istilah loops ya. Yeah. Gunanya lu membuat, memanipulasi dan beberapa instrumen. Menyatukan beberapa instrumen ke dalam satu wadah. Wah, keren banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah mau ngeriko sendiri, mau arrangement sendiri atau bisa buat solo karir juga ya. Iya. Itu bisa banget pakai alat looper ini. Oke, tapi boleh nggak aja lu sekalian mungkin kasih teman-teman di rumah gimana cara gunain alat looper ini biar teman-teman di rumah juga bisa mainnya se-epic lu gitu kan? Boleh, gimana? Lagu yang tadi aja ya? Boleh, boleh. Ya, karena yang gue bikin kan simple banget tadi. Gimana? Nah, jadi yang pertama-tama itu kita pastiin dulu nih memorinya kosong dulu. Oke. Karena di sini ada 3 track dan harus dipastiin dulu kosong. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus memastikan kalau memorinya itu kosong buat kita nge-record lagu ya. Nah, di track 1 ini gue bikin buat tempo. Jadi yang kayak tadi, kayak gini aja. Ini beatnya asik juga nih buat goyang. Iya. Yang kedua, tambahin instrumen lagi. Dan yang ketiga cuma gue tambahin chord aja sih. Keren banget, jadi satu semua ya. Lu bisa ngerekam sendiri tanpa nggak perlu capek-capek ke studio. Jadi harus punya looper ini bisa dipakai. Wah, keren banget. Tapi nih kira-kira susah nggak sih kalau misalnya pakai alat looper ini? Susah gampang sih, tergantung mood kita buat ngasemen lagu aja sih biasanya sih. Susah gampang, berarti tergantung mood juga kalau untuk menggunakan alat apa main musik semua ya. Iya. Oke, tapi jangan lupa lu keren banget, tadi gue salut banget sama lu. Thank you. Oke, tadi kita udah lihat penampilannya dari Reza dan kita udah juga belajar bagaimana nih cara mengarasemen lagu IDM di versi akustiknya. Dan hasilnya gue salut banget, gue terpesona banget ya sama lu, Ja. Iya, thank you. Oke, nah di segmen 2 nanti kita bakal belajar mengenai musik IDM itu sendiri dan kita akan belajar nih gimana caranya mengarasemen musik akustik jadikan versi IDM. Bakal siapa apa? Tetap di Underscore. Baik lagi sama gue, Kania. Oke, tadi kita udah belajar bagaimana caranya mengaransemen sebuah lagu yang memiliki unsur IDM dijadikan versi akustik. Nah, sekarang kita akan belajar apa musik IDM itu sendiri dan kita juga belajar bagaimana caranya mengaransemen musik akustik dijadikan ke versi IDM-nya. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu yang satu ini. Musisi muda yang satu ini sudah sangat dekat dengan electronic dance music atau yang biasa disebut EDM. Musisi yang lebih dikenal dengan Nitno Chal ini sering mengaransemen dan membuat lagu ke dalam musik bergenre EDM. Awal dirinya terjun ke dunia musik EDM ketika ia duduk di bangku sekolah menengah atas dan tergabung dalam sebuah band. Kini karya-karyanya sudah tak perlu lagi diragukan karena sejak awal karirnya sudah banyak lagu yang dihasilkan dan diaransemen.
Okay. Langsung aja kayaknya kita ngobrol-ngobrol soal musik EDM itu sendiri. Kan musik EDM sekarang lagi genrenya hits banget. Dan banyak orang yang suka, termasuk salah satunya gue. Tapi Ca, walaupun ini genre lagi hits banget dan semua orang suka, gue masih gak ngerti sih apa dari arti musik EDM itu sendiri. Boleh tolong lu jelasin gak? Sebenarnya EDM itu adalah singkatan sih ya, dari ya dari electronic dance music. EDM itu biasanya sih terdiri dari beberapa electronic instrument kayak misalnya synthesizer, terus drum machine, terus groove box gitu. Terus ada juga DJ yang pakai software audio kayak misalnya gue ini pakai Ableton namanya. Oke. Jadi kalau EDM sendiri itu adalah ternyata singkatan dari electronic dance music. Wow. Yeah. Nah, tapi kan tadi lu bilang kalau alat EDM itu dipakainya sama alat ya? Iya. Nah, lu boleh tolong jelasin enggak sih kira alat apa aja yang biasa dipakai? Nah, kayak alat yang sekarang lu bawa nih yang lu pakai ini alat apa? Biasa sih kalau DJ gitu kan biasa pakai turntable gitu, DJ turntable gitu. Oh, kan. Iya. Ya, kalau di sini gua cuman pakai MIDI controlling. Namanya ini launch key dari Novation. Di atasnya ini ada padnya gitu, itu tuh buat bisa main drum. Wah, keren banget ya. Terus di sini juga bisa ngelooping juga, record play gitu sama kayak alat Teresa juga. Di sini di bawahnya ya biasalah bisa buat main piano gitu. Wah, keren banget, Tris. Iya. Terus di sebelahnya gue pakai launchpad, ya alat kekinian gitu deh di Instagram. Oh ya, suka anak-anak zaman muda sekarang pakai kayak sosok bikin love gitu kan. Terus ya gue di sini cuma pakai buat sama juga sih, sama buat live show doang di sininya gitu sih. Oh gitu. Jadi alat yang dibawa Ical ini yang dipakai adalah mini controller launch key atau launchpad. Gunanya tuh hampir sama kayak loops ya. Untuk kayak bikin nada, instrumental, beat, tempo di dalam satu wadah ini. Wah, keren banget. Kayak gue bakal langsung beli juga deh. Dan buat kayak keren juga bisa jadi DJ. Boleh. Oke. Tapi susah enggak sih make alat ini? Sebenarnya sih susah-susah gampang ya kalau emang orangnya tahu sih emang softwarenya si Ableton ini. Jadi si alat ini tuh tergantung sama software ini, si Ableton ini. Jadi kalau nggak ada softwarenya, ya si alat ini nggak bakal jalan gitu sih. Oh gitu. Oke, kan udah susah-susah gampang nih. Coba gimana cara mainnya? Soalnya gue kepo nih, kan gue mau beli. Coba gimana aja ya, misalnya lagunya kali ya, lagu mungkin lagu Jangan Kau Lepas kali ya, dari Alexa. Alexa ya? Boleh tuh gimana? Kayak misalnya pertama gue bikin temponya dulu, kayak nyala metronomnya. Oke, metronom itu semacam kita bikin tempo dulu. Temponya dulu biar kita tahu beatnya semana. Kita record. Wow, nah. Dari temponya udah pengen bikin gua. Terus di part keduanya gua masukin ritmenya. Di part ketiganya lagi di sini gue cuman masukin kayak sejenis arpeggio gitu. Arpeggio itu arpeggio nggak sabar nih pengen nyanyiin lagu Alexia aja kalau pas bener kalau kita langsung mulai aja. Boleh, gua siap. Pengen nyanyiin. Oke, sip. Tak akan pernah tertawa, tak akan pernah berhenti.
masih sama gue, Kania. Well, oke, sekarang gue udah sama dua musisi hebat dan keren banget yang tadi udah mengajarin kita bagaimana caranya bermusik dan benar. Tadi kita udah belajar gimana cara mengaransemen lagu dari IDM ke akustik dan sebaliknya bagaimana cara mengaransemen lagu dari akustik ke IDM dan keren banget. Oke, langsung aja kita sambut. Halo Reza, halo Ica. Halo, hai. Duh, gue masih terkagum-kagum banget nih sama kalian. Kalau gue jatuh cinta sama kalian gimana ya? Aduh, bisa aja deh. Oke, tapi anyway nih ya, kan kalian musisi. Gue pengen nanya dong, gimana sih pandangan kalian tuh kalau ngaransemen lagu dari aslinya itu? Apakah susah atau gimana gitu? Kenapa kalian harus dari gue dulu apa Ical ya? Dulu aja. Gue kalau misalnya ngomongin soal aransemen lagu itu fine-fine aja. Okay. Susah gampangnya itu relatif. Dia mau berkarya gimana kan? Ya penting kita tuh nggak bisa 100% lagu aslinya gitu. Walaupun kita bikin tempo beda mau kayak gimana, yang penting jangan sampai lagu aslinya itu hilang 100% gitu. Oh gitu, oke. Kalau dari pandangan Ical sendiri gimana, Ical? Kalau gue mungkin sama kayak Ical ya. Masa sama kalau sama dong? Ya mungkin kalau bedanya, kalau IDM kan pasti ada bagian yang ciri khas IDM lah, kayak misalnya build up atau sama abis build up kan drop, mungkin kayak gitu iya. Dibuat itunya. Terus mungkin kalau IDM itu identik dengan tempo cepet, kayak misalnya tempo 150 atau 130 kayak gitu sih. Soalnya IDM lebih kayak mainin beat iya, gitu ya. Mainin ngebeat gitu sih. Iya. Oke, tapi menurut kalian lagi nih, susah enggak sih untuk mengaransemen sebuah lagu itu? Ya, susah-susah gampang sih, tergantung mood aja sih paling. Tergantung mood. Iya. Tapi kira-kira mood kayak gimana yang paling dapet ketika mengaransemen? Mungkin Ical yang bisa jelasin. Gimana coba? Kalau gue mungkin apa ya? Ya ya kalau gue lagi galau ya mungkin musiknya jadi galau, oh, jadi ke minor. Iya, lebih dapet gitu. Iya. Kalau gue lagi senang mungkin musiknya lebih ke mayor, bisa aja kayak gitu sih. Iya gitu. Iya. Nah, tapi ini enggak sambil curhat kan? Iya. Oke. Okay. Anyway lagi nih, kan kita udah di segmen terakhir nih, enggak kasih cepet banget ya. Iya. Gue punya ide gimana kalau misalkan di segmen terakhir kita jamming bareng? Boleh banget. Bisa boleh tuh. Boleh banget. Iya. Oke, okay, kira-kira enaknya lagu apa ya? Kita kulik yang ada unsur akustiknya, terus ada unsur IDM-nya. Ada yang punya ide? Apa ya? Coba Cal, apa kira-kira Cal? Kalau gue sih pengennya sih lagunya Coldplay kali ya, Up and Up. Yang Up and Up. Boleh. Itu enak boleh banget juga sih, soalnya kan sosial medianya juga lagi booming banget. Orang-orang pada hits pakai foto-foto kayak di video klipnya yang super keren gitu. Gue ngerti lagi itu gimana caranya di videonya. Dan lagunya juga enak parah sih, oke. Okay. Mungkin kita langsung coba kulik-kulik aja dulu kali ya, cari. Kayaknya sih dari gue aja dulu sih, gue cari chord dulu ya biar kesannya enak boleh, sih. Biar pas ya suaranya. Pada suara ini. Ya, dari G sih, nyaman sih. Di G aja, dari G aja. Oke, boleh-boleh enak sih. Oke, coba. Di G kali ya? Oke, dari G aja. Gue ya mungkin ya. Mungkin kalau gue dibuat musik arpeggio-nya sih. Kalau arpeggio itu kayak tut-tut-tut-tut-tut gitu. Tut-tut-tut-tut, gimana tut-tut-tut-tut? Gak ngerti saya. Oke, kayak seperti ini. Dari G ya kuncinya ya? Iya, dari G aja. Dari G, mungkin gua gini buat ya. Oh, tut-tut-tut-tut gitu kan. Mungkin kayak gitulah. Kayaknya gue rasa juga gitu. Oke, keren banget. Oke, mungkin masih mau ini lagi gak? Coba-coba lagi kulik. Udahlah, selebihnya sih ntar gampang. Iya, gampang ya. Gampang. Wah, udah musisi mau udah bisa lah, udah gampang lah ya. Oke, okay, anyway sebelum kita jamming bareng, gue pengen ngucapin thank you banget ya buat Reza sama Sia. Udah datang ke Underscore ini. Pokoknya sukses dan epic selalu lah buat kalian. Amin. Makin keren dan jangan lupain gue ya. Iya. Pasti. Oke, okay, thank you for watching us ya. Jangan lupa Underscore bakal tayang lagi setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 malam. Gue Kania, pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan. We'll be right back.
Tuhan.